Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai dan lain sebagainya. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini dengan cara like, subscribe, dan komennya. Semoga menjadikan amal ibadah untuk Anda, dan mudah-mudahan Anda sukses ke depannya ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita review harga cabai dan sayuran hari ini ya di pasar tradisional. Kebetulan hari ini harga cabai sedang naik ya, apalagi opening harga cabai rawit merah. Mari kita ikuti ya bersama-sama pemirsa ya. Yang pertama ada tomat ya. Harga tomat sekarang di pasar tradisional dijual dengan harga Rp14.000 untuk harga tomat hari ini di pasar tradisional, pemirsa ya. Untuk harga selanjutnya adalah sayur pare. Pare dijual dengan harga Rp10.000. Lanjut ada terong ungu, dia Rp8.000 pemirsa ya. Lanjut ada kentang di sini yang super dor ya, dia hargai dengan Rp16.000 untuk harga kentang di pasar tradisional. Sedangkan harga oyong sekarang dijual dengan harga Rp9.000 di pasar tradisional. Kita lanjut ada sayur buncis dijual dengan harga Rp9.000 untuk harga hari ini di pasar tradisional, pemirsa. Kemudian ada timun dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya sekarang ya, pemirsa ya, naik sekarang ya. Oke, lanjut ada selobor ya, sayur selobor sekarang dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya. Ada juga sayur kol ya, Rp9.000. Kita lanjut untuk harga selanjutnya adalah harga bawang merah super dor, pemirsa ya. Harga bawang merah super dor di pasar tradisional dijual dengan harga yang cukup lumayan ya, Rp36.000 untuk hari ini, pemirsa ya. Sedangkan ada bawang merah, bawang putih ya, jenis cutting ya, dijual dengan harga Rp32.000. Untuk harga selanjutnya adalah harga cabai rawit putih sekarang dijual dengan harga Rp24.000, harga di pasar tradisional ya, per kilonya ya Rp24.000. Ya, kemudian untuk harga cabai rawit hijau ya dijual dengan harga Rp30.000 untuk hari ini ya di pasar tradisional, bahkan diprediksi akan naik untuk harga cabai rawit semuanya ya. Lanjut ya, ada cabai rawit hijau juga ini ya, pemirsa ya. Oh, tadi cabai hijau, pemirsa ya, cabai hijau Rp20.000 sekarang ya. Ini cabai rawit ya, maaf ya pemirsa ya, Rp30.000 untuk harga cabai rawit hijau ya. Sedangkan untuk harga cabai merah sekarang dijual dengan harga Rp24.000 untuk harga eceran per kilo di pasar tradisional, Rp24.000 untuk harga di pasar tradisional, pemirsa ya. Ya, kemudian ada harga cabai rawit merah, pemirsa ya. Cabai rawit merah sekarang dijual harga Rp38.000, hampir Rp40.000 ya pemirsa ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.